Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi perkembangan Pak Hendro Priyono ya. Dikutip dari media online Pikiran Rakyat, SBY besuk AM Hendro Priyono di RSPAD Jakarta. Momen haru dibagikan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono membesuk mantan Kepala BIN Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Kunjungan SBY disampaikan oleh putra Hendro Priyono Dias melalui akun Instagramnya @vias.hendropriyono Jumat 29 April 2022. Terima kasih banyak Pak SBY atas perhatiannya, kata Dias. Dalam unggahan yang dibagikan terlihat momen SBY disambut Dias bersama istrinya Linda Ratna Nirmala. Istri Hendro Priyono, Tati Hendro Priyono juga mendampingi. SBY yang tampak memakai masker hitam tampak berbicara dengan Hendro Priyono. Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman juga membesuk Hendro Priyono. Dalam video yang dilihat pikiranrakyat.com, terlihat Jenderal Dudung memakai dinas militer. Jenderal Dudung juga tampak mencium kening ayah mertua Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa itu. Ya sudah, istirahat ya, cepat sembuh ya, ucap Jenderal Dudung dalam video itu. Putra AM Hendro Priyono sebelumnya mengabarkan ayahnya di rumah dirawat karena sakit demam berdarah. Terima kasih atas semua doa untuk kesehatan ayah saya. Alhamdulillah kondisi membaik. Trombosit sempat rendah di level 8.000. Namun sekarang hanya butuh bed rest, tulis Dias. Nah, demikian saudaraku terkait perkembangan situasi ya Jenderal TNI Purnawirawan Ahen AM Hendro Priyono mantan Kepala BIN dijenguk oleh Pak SBY ya. Ini saya lihat ya melekat senior junior ya, bagaimanapun tetap saling menghargai, saling menghormati ya, walaupun mungkin berbeda pandangan dalam politik. Nah, tapi dalam hal ini masalah pribadi tetap menjaga silaturahmi dan komunikasi. Seperti itulah ya yang seharusnya terjadi. Saya secara pribadi tetap juga ikut mendoakan Pak Hendro Priyono, semoga beliau juga segera lekas sembuh, itu doa saya. Namun ya mungkin di masa-masa lalu beliau ya banyak pro kontra terkait kegiatannya ya, banyak sekali pro kontra terkait Pak Hendro Priyono di kalangan rakyat Indonesia. Silakan sahabatku yang ingin memberikan masukan pesan silakan, tapi saya tetap mengingatkan agar hindari kalimat-kalimat yang bersifat kebencian. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.